Selamat pagi para subscribernya Antoro Channel. Saya sekarang sudah berada di Bali. Saya posisi sekarang di kota Sanur. Saya akan menuju ke Uluwatu melalui jalan tol. Nah, di depan sedikit nanti saya akan merekam atau ngevlog video jalan tol di Bali. Uniknya jalan tol di Bali ini dibangun di atas laut. Jadi jalan tol ini pemandangannya sangat bagus karena terletak di atas laut. Jalan tol ini menghubungkan antara Kuta, Sanur, dan Nusa Dua. Nah, jalan tol ini tidak panjang seperti di tempat atau di pulau lain ya. Karena jalan tol yang di Bali ini hanya panjangnya total sekitar 12,8 km saja. Seperti apa jalan tolnya? Ikuti terus videonya ini sampai akhir ya. Biar tahu kalian jalan tol di Bali itu seperti apa gitu. Nanti juga terlihat patung GWK dan juga biasanya juga berseliweran pesawat terbang ya yang kelihatan dari jalan tol. Karena dari Sanur menuju Kuta itu dekat sekali dengan bandara. Biasanya juga terlihat kapal-kapal laut ya, yang mencari ikan di sekitarnya. Ikuti terus videonya karena sebentar lagi di depan saya akan masuk jalan tolnya. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, like dan komennya ya. Atau kalau kalian yang pengen dibikinin video apa tentang Bali, silahkan komentar aja, nanti saya bikinkan. Ini posisi saya jam 8 pagi di tepatnya di Sanur ya. Kalau daerah Sanur itu terkenalnya untuk melihat matahari terbit di pantai Sanur. Kalau kalian yang belum pernah ke Bali, bisa datang ke Bali, bisa lihat sunrise atau matahari terbit di pantai Sanur sini. Aktivitas pagi seperti biasa selalu ramai dan macet karena bertepatan dengan orang mulai berangkat kerja dan juga turis-turis yang mulai berangkat untuk berwisata seperti yang saya lakukan sekarang juga berangkat berwisata ya. Kondisi cuaca saat ini agak mendung hitam, tapi belum hujan ya, tapi mendungnya sudah gelap.
Pokoknya kalian kalau yang pengen tahu Bali itu seperti apa, ikuti terus channel YouTube saya. Selalu kasih tanda lonceng di subscribe-nya ya, biar pas saya bikin video baru itu muncul di pemberitahuan di beranda YouTube kalian. Ini sudah mulai belok kiri saya untuk mulai masuk ke jalan tol. Ini saya bikinkan untuk kalian yang belum pernah ke Bali maupun yang sudah ke Bali juga bisa bernostalgia karena ada perubahan-perubahan yang sebelumnya terjadi. Seperti ini, kalau dulu yang di kanan ini pembatas jalannya tidak ada, dan juga ada ornamen-ornamennya ini belum ada, sekarang sudah ada baru. Ini sudah mulai masuk jalan tol, nanti saya bayar jalan tol di pintu gerbang depan. Kanan kiri ini sebelum masuk tol itu adalah hutan mangrove. Hutan mangrove yang biasa, yang dulu belum lama itu Pak Jokowi ada pertemuan G20. Nah, itu dia pergi ke mangrove kan. Tidak jauh dari sini. Bandara Ngurah Rai Nusa Dua lewat kiri. Nah, itu kelihatan pesawat teman-teman ya, itu depan. Nah, itu sudah menuju ke Bandara Kuta, sudah dekat. Nah, itu sudah kelihatan ya, kanan kiri itu laut, kanan kiri jalan tol ini laut. Gerbang tolnya namanya Gerbang Tol Benoa. Rp139.000 dikurangi Rp126.000 itu berapa? Kemarin saldo saya Rp136.000 soalnya. Kurangi. Berarti 10.000. Berarti 10.000 teman-teman biaya tolnya. Untuk dari Sanur untuk menuju Nusa Dua atau Kuta sama, cuma 10.000. Teman-teman tak kasih tahu pemandangannya. Nah, itu kelihatan nggak itu yang hitam tinggi seperti itu? Itu adalah pantai GWK yang berada di Ungasan Uluwatu Jimbaran. Ini laut teman-teman, kiri ini, kanan juga laut, kanan tapi nggak kelihatan. Jalan tolnya di atas laut.
Nah itu kelihatan tuh kanan kiri laut. Oh ya, saya karena akan menuju ke Uluwatu, jadi saya nggak ke arah Kuta, tapi ke Jimbaran Nusa Dua baru Uluwatu. Saya letakkan sini lagi soalnya nyetir bahaya nanti.
baiknya teman-teman yang di pinggir tepi kiri ya, pinggir kiri itu ada jalan tol yang khusus untuk sepeda motor. Jadi yang jarang ditemui di tol-tol lain, biasanya di tol itu kan nggak ada jalur motor, kan nggak boleh itu motor lewat. Tapi kalau di Bali ini uniknya di pinggir jalan tol jalur mobil itu juga dibikinkan tol, tapi khusus untuk sepeda motor yang kiri itu. Nah itu kelihatan nggak sepeda motornya? Nah itu. Padahal ini di jalan tol. Nah ini teman-teman sudah di penghujung pintu keluar tol ya, Nusa Dua. Nah, karena saya akan menuju Uluwatu, jadi saya akan belok kanan. Ini sudah habis ya teman-teman jalan tolnya untuk Sanur ke Nusa Dua. Nah, besok-besok saya bikinkan dari Kuta ke Sanur dan Kuta ke Nusa Dua seperti itu biar semua bisa kelihatan. Soalnya tiga penghubung antara tiga kota ya, Sanur, Kuta dan Nusa Dua. Oke, sekian dulu teman-teman gambaran dari jalan tol benua Bali. Sebenarnya cara ngerekamnya nggak seperti ini, harus kameranya harus di atas biar kelihatan lautnya, tapi karena saya nyetir sendiri mau HP saya taruh di dashboard, nggak bisa megang soalnya bahaya. Terus ada kamera CCTV juga, kalau saya pegang HP bisa kena tilang. Tenang aja, nanti saya bikinkan lagi terus menerus yang bagus-bagus pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.